udah persiapan di rumah, aku udah dekor pohon Natal, udah dekor tulisan Merry Christmas dan lain-lain gitu, dan udah undang semua keluarga untuk nantinya ada Christmas di rumah. Ada tradisi apa mungkin kalau Natalan di rumah sendiri? Biasanya tukar kado sih, lebih ke tukar kado. Misalnya tukar kadonya itu satu orang maksimal 50 ribu. Jadi kado yang akan diterima itu nggak nyangka, misalnya bisa aja kayak gede banget, taunya tisu, kan nyebelin kan. Tapi ya itu lucunya di situ, serunya di situ. Pernah pengalaman pernah itu si tisu itu aku pernah banget. Jadi gede banget kan gitu, taunya pak tisu banyak gitu kan, kirain mau dapat apa gitu, gede banget ternyata tisu doang. Tapi ya udah, itu keseruannya sih di situ, jadinya ceng-cengan ya udah tisu doang. Sedangkan kamu pasti yang buat Pak, udah lama, Pak. Tapi berharga lah ya, sih berharga ya. Iya, berharga pasti. Kalau ya semua momen bersama keluarga pastinya berharga. Apalagi kan aku kan dari kemarin udah banyak menghabiskan waktu buat kerja dan juga kuliah. Jadi bersama keluarga agak susah. Jadi paling cuma pas Natal, Lebaran, New Year gitu. Jadi pasti itu doang waktu bersama keluarga. Jadi harus dihargai. Pokoknya solusi sendiri apa?